Nah ini tentu perlu diikuti dengan kebijakan yang betul-betul diprioritaskan kepada sektor-sektor, baik itu energi, pangan. Dan di situ Bapak Presiden juga mendorong bahwa kredit usaha rakyat itu dilanjutkan ke depan dengan bunga yang 6%, namun untuk sektor pertanian bunganya diminta dipertahankan di 3%. Dan Bapak Presiden juga meminta agar khusus untuk kredit usaha rakyat diberi relaksasi daripada giro wajib minimum di perbankan GWM, di mana GWM-nya kalau bisa direlaksasi itu bisa juga untuk mendorong penaikan daripada kredit.